depan itu bagaimana ya? Bagaimana nak caranya? Contohnya seperti dengan menggunakan kata maaf. Mbak Nadira diberi makanan sama teman. Iya, diberi makanan tidak mau. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana ya? Bicara sopan dan lembut. Caranya bagaimana, Nak? Baru mulai. Ya, maaf sebentar. Ustazahnya seperti itu, Nak, ya. Nah, akan Ustazah. Ya, akan Ustazah kirimkan dulu materinya. Kalau Mbak Nadira diberi makanan dan Mbak cara Mbak Nadira nggak mau, cara menolaknya bagaimana, Mbak, ya, yang sopan? Gimana? Nah, caranya nggak mau, Mbak mau, Mbak, saya tidak suka dengan makanan itu. Contohnya seperti itu. Kalau cara menolaknya dengan cara yang belum keluar materinya. Belum. Ya, sebentar. Iya, sinyal tadi sinyalnya masih agak kecil tinggi ya, Nak, ya. Karena ustazah bilang nggak ada dua. Ya, ustazah dua. Ya, sebentar ini. Nah, kalau selain kata-kata maaf, kemudian lain kali, apalagi ya kira-kira, Nak? Masih ingat aja. Nah, keluar itu. Ya, benar. Maaf. Oke, kalau ada. Kalau saudara kalian ada acara. Nah, tapi kalian tidak bisa mengikuti. Suaranya putus-putus. Bilangnya bagaimana? Kalau diajak tante. Iya, Nak. Sinyal di sini sinyalnya rebutan ya dengan yang lain. Jadi sinyalnya bisa. Datang itu nanti ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ini masih proses. Nah, sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan, Mam, belum? Sudah kelihatan materinya? Sudah. Sudah ya?
sudah, oke. Nanti kan itu mah. Itu akan baru ya. Diperhatikan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, maaf saya tidak bisa menerima barang ini. Jika kalian diberi sesuatu kepada teman, tapi kalian menolaknya, jawabannya seperti ini. Maaf saya tidak bisa menerima barang ini. Nah, seperti itu. Itu contoh menolak kalimat dengan baik. Nah, yang kedua, contohnya, terima kasih saya bisa pulang sendiri. Kalau kalian pulang sekolah dibarengi teman atau dibarengi siapa, tapi kalian tidak mau, bisa jawab seperti ini. Terima kasih saya tidak bisa pulang, saya bisa pulang sendiri. Lanjut nomor 3. Gak usah ditulis, Nak. Tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis ya. Dibaca saja. Yang nomor 3, lain kali ya saya bermain denganmu. Kalau ada teman kalian mengajak kalian bermain, nah jawabannya seperti apa? Lain kali ya saya bermain denganmu, karena kalian tidak bisa toh, kalian tidak bisa ikut bermain karena ada acara atau kalian mengerjakan tes. Jawabannya seperti ini. Lain kali ya saya bermain denganmu, dijawab dengan halus. Nah, seperti itu. Oke. Keempat. Maaf. Makasih. Terima kasih. Saya tidak suka dengan kue itu. Kalau kalian diberi kue teman kalian, tapi kalian tidak suka, contohnya donat atau itu yang lain, tapi kalian tidak suka, jawabnya seperti itu tadi. Maaf, terima kasih. Saya tidak suka dengan itu, dijawab dengan sopan. Nah, dijawab dengan sopan. Ya. Sekarang sekarang contoh yang kelima. Maaf, saya tidak bisa ikut bermain karena harus menjaga adikku. Nah, kalau kalian diajak teman kalian bermain boneka atau bermain kelereng, yang laki-laki bermain kelereng, kalau yang perempuan diajak bermain boneka. Nah, seperti itu tadi, kalian tidak bisa mengikutinya, tapi kalian menjawabnya, maaf saya tidak bisa ikut main karena harus menjaga adikku. Nah, seperti itu, adiknya menangis, ibu memasak. Jawabannya seperti itu, karena saya harus menjaga adikku. Nah, itu contoh yang nomor 5. Sekarang nomor 6 ya. Terima kasih, saya sudah kenyang. Nah, kalian ditawari makan, diminum, atau ditawari makan siang atau sarapan, tapi kalian sudah kenyang. Jawabannya, terima kasih, saya sudah kenyang. Dijawab dengan halus ya, Nak ya, yang sopan, yang jawabannya tidak menyinggung perasaan. Nah, itu contoh kalimat penolakan. Nah, nomor 7, mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, kalau kalian diberi pendapat, tapi kalian tidak setuju, tapi jawabannya, maaf, mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Itu
yang nomor 7. Sekarang yang nomor 8 ya. Kalau kalian diajak bermain belajar kelompok, kalian tidak bisa mengikutinya. Jawabnya apa? Lain kali ya, saya ikut belajar kelompokmu. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak sudah paham dengan kalimat penolakan. Kalau kalimat perintah, kalian harus kita laksanakan ya. Contohnya, ayo mas, tolong tutup itu. Nah, kalian harus ditutup. Pintunya harus ditutup. Tapi kalau kalimat penolakan, kalimatnya seperti itu tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, sudah paham anak-anak tentang contoh kalimat penolakan? Sudah paham apa belum? Sudah. Sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang akan Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang akan Ustazah tunjuk ya. Sudah siap? Sekarang coba Mbak Alisha. Mbak Alisha, sudah dengar suaranya Ustazah? Sudah dengar, nak? Ayo mikrofonnya yang belum di-off-kan. Di-off-kan dulu ya. Ya, Us. Oke. Oke, ada yang baru sama. Ayo sekarang yang nomor 1 Mbak Alisha. Alisha nomor 1 coba kalimatnya dengan kata tidak. Nah, contoh kalimatnya seperti apa ya Mbak Alisha ya? Ayo yang lain diam dulu, yang lain diam dulu, biar Mbak Alisha dulu. Ayo nak, gimana nak? Contoh kalimatnya. Kalau Ustazah bilang seperti ini. Oke, terima kasih Mbak, bagus sekali. Oke, terima kasih Mbak Alisha ya. Tolong di-off-kan dulu nak mikrofonnya lagi. Nah, sekarang coba Mas Erko. Sudah dengar suaranya Ustazah nak? Ayo coba mikrofonnya di-on-kan lagi. Mas Erko. Nah, sudah dengar? Oh, itu. Dengar? Ya. Ayo, coba. Kalau ada kata maaf. Nah, contoh kalimatnya penularan yang benar bagaimana ya, Mas? Mas Erko ya. Ayo, di-onkan lagi mikrofonnya. Yang lain yang tidak ditunjuk. Izin ke kamar mandi boleh. Ayo Mas Erko. Oh iya nak. Ya apa-apa. Ayo. Izin ke kamar mandi boleh. Ayo Mas Erko coba. Iya Pak Galin, gak apa-apa. Ayo sekarang Mas Erko coba. Mas Erko, dengar suaranya Ustazah? Dengar, Us. Sudah, ayo. Kalimat kata penolakannya, maaf. Nah, kalimatnya bagaimana ya, Mas Erko ya? Ayo, bagaimana? Coba. Cara menolaknya yang bagus. Bagaimana, Mas Erko? Coba yang keras, teman-temannya biar dengar. Maaf, saya sudah kenyang. Maaf, saya sudah kenyang. Nah, berarti Mas Erko ditawari teman makanan. Jadi Mas Erko sudah kenyang. Jawabannya maaf. Ayo Pak Lin, di-off-kan lagi, di-off-kan mikrofonnya.
Mbak Darlin, dengar suaranya Ustazah. Ayo sekarang kalimatnya lain kali. Lain kali ya. Kalimatnya bagaimana ya Mbak? Mbak Orlin ya. Ya, kalimat kata yang lain nomor tiga ya, Mbak aku ya. Main dengan kata penulangannya nomor. Maaf, lain kali saya akan ke rumahmu. Oke, cara menolaknya itu harus dengan kata yang sopan dan halus. Nah, itu cara yang menolak yang bagus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Darlin, Mbak Orlin. Nah, sekarang di-off-kan lagi ya nak ya mikrofonnya. Oke, bagus. Sekarang Mas Asfar. Aswar, dengar suaranya Ustazah, nak. Ayo, mikrofonnya di-onkan lagi, nak. Sudah? Oke. Sekarang sudah. Yang nomor 4, Mas. Terima kasih. Nah, kalimat penolak. Terima kasih, saya sudah. Terima kasih sudah menawariku kue donat. Cara menolaknya bagaimana, Mas? Bagaimana kalimatnya? Maaf, saya tidak suka dengan kue donat itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menawariku. Oke. Maaf. Oke. Maaf, saya tidak suka dengan. Terima kasih, saya tidak suka dengan kue itu. Oke, terima kasih Mas Afkar. Terima kasih Afkar. Sama-sama. Nah, sekarang Adi Afkar lagi ya nak. Sekarang Mas Bagas. Mana Mas Bagas ini? Dengan suaranya Ustazah, Mas Bagas. Ya. Mas Bagas. Mas Bapak. Ada. Bagus. Us. Nomor berapa, Us? Mohon maaf. Us, halo. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut bermain denganmu. Mohon maaf, saya tidak bisa bermain denganmu. Halo, Us. Mohon maaf, saya tidak bisa bermain denganmu. Enggak apa-apa, Fanda. Mohon maaf. Saya tidak bisa bermain sama kamu. Us, Taza. Denganmu. Diturus, Taus. Kan ada nomor lagi. Enggak masuk. Jadi tulis ya? Enggak masuk. Kok hilang? Bisa keluar. Aswar. Mas Aswar, Ales, Gigi, Ablay. You can do. Bapakmu mana Mas Aswar?
Mas nyalak pemikku. Mas Bagas, kalian tapi dengar nggak suara itu? Oke. Teman. Ayo mikrofonnya di off kan yang belum. Yang saya tunjuk Mas Bagas. Ayo nak. Maksudnya bagaimana nak? Buat casting. Kalau ya, nah, mohon maaf, berarti kalimatnya bagaimana ya? Iya, bagaimana kalimatnya? Maaf, saya tidak bisa bermain denganmu. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa bermain denganmu. Oke, terima kasih. Saya ke toilet. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Ayo sekarang Mas Aslam. Ayo Mas Aslam. Dengar suaranya Ustazah. Iya Ustazah, tapi patah-patah. Kalimatnya sekarang kurang setuju. Katanya kurang setuju. Berarti kalimatnya bagaimana? Saya kurang setuju. Saya kurang setuju dengan hasil rapat itu. Oke, pintar. Saya kurang setuju dengan hasil rapat itu. Oke, terima kasih Mas Asla. Sama-sama, Us. Nah, tentang kalimat penolakan ini, siapa ya kira-kira yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham, nak? Itu Mas Us sudah semua ya? Oke, tidak usah tulis. Ustazah hanya menjelaskan saja tentang materi hari ini. Nah, ya, oh, sudah siap. Tidak usah tulis, nak. Tidak usah ditulis. Nah, sekarang saya mau berarti sudah paham semua ya. Sudah. Oke, pintar. Nah, sekarang akan Ustazah jelaskan tentang materi yang kedua. Coba. Ini Ustazah tutup ya. Sekarang materi yang kedua ini apa ya? Tematik yang kedua ini ya kira-kira ya anak-anak ya. Apa nak? Apa ya kira-kira ada yang tahu? Bahasa Indonesia. Sekarang kita bahasa ataupun saya di atas bahasa Indonesia. Iya, bentar. Nah, kita hari ini
akan belajar PKN yang ya bahasa Indonesia ini belum bisa ditutup karena sinyalnya masih tidak bisa ditutup, masih sulit ya nak ya sebentar. Nah, kita hari ini belajar review pengamalan sila pertama sampai kelima. Nah, besok kita sudah akan PH atau nah, sekarang kita akan belajar review tema review PKL ya. Sini sebelah aku. Oke, ya. Sekarang coba akan Ustazah tanya. Nah, pengamalan sila pertama. Pengamalan sila pertama, contohnya seperti apa ya? Gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya. Ustazah ditulis. Tidak usah pakai gambar. Sekarang akan Ustazah tanya aja ya. Oke, sekarang hilang dari Mbak Tia saja. Tanya yang lain aja. Nah, anak-anak, contoh pengamalan sila pertama itu apa ya, Mbak? Sekarang akan Ustazah tanya Mas Rehan saja. Mas Rehan, mana? Hadir Us. Ya Us, hadir. Iya. Nah, Mas Rehan, ayo coba contoh pengamalan sila pertama apa ya Mas Rehan ya? Tak tahu Us. Contoh pengamalan sila pertama. Iya, contoh pengamalan sila pertama itu apa ya? Tidak tahu, Tor. Nah, contoh pengamalan sila pertama itu satu apa? Berdoa sebelum makan. Apalagi berdoa sebelum belajar. Pokoknya tentang beribadah itu. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Nah, itu contoh pengamalan sila pertama. Nah, sekarang coba Ustazah akan tanya pengamalan sila kedua. Contoh sila kedua, apa ya kira-kira ya? Membantu teman saat ada kesulitan. Membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, itu contoh pengamalan sila ke. Contohnya membantu pengamalan sila.
yang ketiga, apa ya kira-kira, nah? Amalan sila kerja. Kerja bakti, gotong royong. Gotong royong. Apalagi ada yang bisa? Kerja. Kerja. Kepala banteng. Contoh pengamalannya seperti apa ini ya? Nah, berarti aku nulis ini. Contoh pengamalannya seperti apa ya? Bermusyawarat, mengadakan lomba di sekolah. Oh iya. Contoh pengamalannya seperti apa? Kepala yang keempat. Ya, bermusyawarah. Bagus sekali, pintar. Mengadakan lomba di sekolah. Nah, pintar. Nah, sekarang coba. Ini tadi pengamalan sila pertama sudah. Itu ditulis. Enggak usah ditulis, enggak usah ditulis ya. Nah, ini coba diperhatikan. Pengamalan sila kedua. Yang ada di rumah. Satu, enggak usah ditulis, Nak. Didengarkan saja. Nanti tugas kalian hanya portofolio ya, yang dikirim nanti lewat apa grup seperti biasanya. Nah, seperti ini contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, nanti Pak Ujian sudah bertanya tentang belajar. Kemudian membantu ayah bersihin motor. Dan yang ketiga membantu membersihkan rumah. Nah, itu contoh pengamalan sila kedua ya. Sekarang kita lanjut sila berikutnya. Sila ketiga. Ayo. Apa Mbak? Apa Mbak Nadira? Gimana? Jam berapa selesainya? Selesainya nanti jam 10. Setelah ini bahasa Arab dulu ya. Ya, Us. Setelah ini bahasa Arab dulu, oke. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang pengamalan sila ketiga di sekolah ya. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Dan yang kedua, menyaksikan tarian Indonesia waktu pentas seni. Itu yang di sekolah. Dan yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Nah, sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, pengamalan sila keempat Pancasila yang di sekolah. Tadi yang disebutkan tadi pengamalan sila keempat yang di rumah ya, yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Nah, sekarang akan Ustazah jelaskan tentang pengamalan sila keempat yang di sekolah. Yang pertama apa? Bermusyawarah menentukan cara belajar.
kita itu waktu belajar dimusyawarahkan agar bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, itu contoh pengamalan sila keempat yang di sekolah yang pertama. Dan yang kedua, bermusyawarah saat memilih ketua kelas. Nah, kita tuh memusyawarahkan untuk memilih ketua kelas tidak asal memilih. Nanti kalau salah pilih nanti tidak bisa berjalan dengan lancar kelasnya, ya. Nah, itu contoh sila Pak pengamalan sila keempat yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut pengamalan sila ke berapa? Pengamalan sila keempat yang urutan yang ketiga. Apa ini? Berdiskusi saat pembelajaran. Nah, kita itu waktu pembelajaran juga berdiskusi. Nah, mendiskusikan saat pembelajaran. Nah, sudah paham? Anak-anak, ditulis enggak? Tidak usah, Nak. Tidak usah ya. Sekarang yang kelima, pengamalan sila kelima yang di sekolah. Apa itu pengamalan sila kelima yang di sekolah? Yang pertama, berbagi makanan secara adil kepada teman. Kalau kita mempunyai makanan berupa itu kue, buah, atau sarapan, atau apa. Nah, kita bila di dekat kita ada teman, nah, kita harus berbagi. Tidak asal kita makan sendiri, teman kita hanya melihat itu tambah tidak boleh, tambah susah. Nah, sebaiknya kita membagi makanan kepada teman secara adil. Nah, itu contoh pengamalan sila kelima. Nah, sudah paham? Sekarang contohnya yang kedua, tidak bersikap sombong. Nah, ini contoh pengamalan sila kelima juga ya. Kita tidak boleh sombong. Nah, tinggi hati, tidak boleh sombong. Nah, itu contoh pengamalan. Ditulis nggak? Nggak kuning. Nah, sekarang. Sekarang coba akan sudah disiapkan alat tulisnya. Ayo, ini saja yang ditulis. Pengamalan sila keempat di sekolah. Ayo, sudah siap. Ayo, contoh pengamalan sila keempat ya. Oh, itu ditulis. Ya, Nak, ditulis. Contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Nomor 1 sampai nomor 3. Ya, Nak, ditulis. Nomor 1 sampai nomor 3 ditulis ya. Dikasih jawaban apa enggak? Gak usah, Nak. Ditulis apa kalimatnya saja. Nomor 1 sampai nomor 3. Iya, di buku tematik. Maaf ya anak-anak ya, untuk hari ini Ustazah mengajarnya tidak lancar soalnya terkendala dengan sinyal. Ya, Us, tak apa-apa. Oke, ayo sekarang dilanjutkan. Jangan ramai biar cepat selesai. Setelah ini kita akan belajar bahasa Arab soalnya nanti tidak nutup. Oke. Us yang ditulis soalnya mana? Us yang ditulis soalnya mana? Tidak ada soal ya, Nak. Tidak ada soalnya. Ini hanya catat saja. Nomor 1 sampai nomor 3. Contoh pengamalan sila keempat di sekolah. 1 sampai nomor 3. Kalau soal
soalnya apa itu portofolio. Portofolio tugasnya hari ini hanya portofolio PKN ya. Nanti akan dikirim ustazah seperti biasanya. Ditulis dulu ya nak, nomor 1 sampai nomor 3. Contoh pengamalan keluarga empat di sekolah. Nah, ayo mikrofonnya yang belum di-off-kan dulu. Ayo ya, ditulis dulu ya, tidak boleh rapi.
Next, Mbak Darlin sudah. Oh iya nak, bentar ya. Oh sudah. Oke, siap. Bentar, nunggu temannya yang lain dulu ya. Oh, ditulis terus. Iya, nak. Nomor 1 sampai nomor 3. Nanti kalau tidak selesai, tidak apa-apa. Nanti akan dilanjutkan ya. Setelah pembelajaran seperti biasanya akan Ustazah kirimkan materinya di grup ya. Mbak Dadin, kenapa ini kok keluar ya? Sudah, Us. Oh, sudah. Oke, Mbak Sakila sudah selesai. Siapa lagi ini yang sudah? Sudah. Mas Arsaka sudah selesai juga. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Mas Bagas, sudah. Mas Bagas juga sudah. Saya sudah. Us, Mas Sehan sudah, Us. Mas Sehan sudah. Alhamdulillah. Berarti ini banyak yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai, istirahat minum dulu, tidak apa-apa. Yang sudah selesai, sekarang istirahat minum dulu, tidak apa-apa. Sambil menunggu temannya yang lain. Ayo, teman-teman yang belum selesai, istirahat dulu ya, nak. Saya belum. Ayo, Mbak Nadira, diapkan dulu, nak. Jangan beri aja. Masih nomor. Iya, ayo, diapkan dulu. Berapa menit? Ya. Sudah awas. Oh, aku suka Os. Iya. Oh, saya suka. Oke, Mas Akhtar sudah selesai juga. Alhamdulillah. Nah, sebentar ya, Nak. Tunggu yang lain lagi. Ayo, yang sudah selesai tidak apa-apa. Sambil istirahat menunggu temannya. Minum. Sudah berarti ini sudah selesai semua ya. Oke, kalau sudah selesai semua akan Ustazah tutup ya materinya. Sudah siap? Sudah. Oke.
Oke. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini tematik yang pertama tadi kita belajar tentang apa tadi? Bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan. Oke, yang kedua kita tadi belajar tentang apa? Review sila pertama sampai kelima. Oke. Nah, anak-anak, pada hari ini ustazah maaf ya kalau sinyalnya ustazah hari ini tidak lancar. Semoga besok kita bisa belajarnya dengan lancar. Kita lancar lagi ya. Besok Sabtu. Besok Sabtu ya. Besok Sabtu libur. Besok kita ketemu dengan review. Oke. Nah, semoga lancar ya, Nak ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini yang dikumpulkan PKN saja ya, yang difotokan dikirim bisa ditulis soalnya, juga bisa ditulis jawabannya saja, tidak apa-apa, atau di print kemudian ditulis jawabannya, tidak apa-apa. Seperti biasanya tugas dikirim, materi dan tugas dikirim setelah pembelajaran ya. Sekarang akan dikirimkan dengan ustazah tamu. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, suaranya aku kedengeran. Sudah kedengeran. Ya, nih. Suaranya Usami terdengar. Terdengar ya. Suaranya teman-teman di toko muka. Sudah mulai. Suaranya teman-teman terdengar. Anak-anakku, suaranya utama terdengar jelas. Tidak, Us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, anak-anak. Hari ini
di mana namanya? Mas Alif, Mbak Nadira, matikan mikrofonnya, Nak. Iya, Us. Mai Putrisva. Iya, Us. Yang pertama Mai Putrisva, matikan. Aswar, Us. Ya. Muhammad. Oke. Anak-anakku. Iya, Mas, matikan dulu mikrofonnya Ustazah yang ngomong gantian. Dengarkan baik-baik. Hari ini pada Google Meet Ustazah review materi tentang warga sekolah. Nanti setelah selesai Google Meet, kalian bisa mengerjakan PH pada Google Form yang linknya Ustazah kirim di grup. Nah, sebelum mengerjakan PH, kalian harus hafal kosakata warga sekolah dalam bahasa Arab dulu. Nah, sekarang Ustazah kasih cara menghafalkannya agar mudah. Dulu sudah pernah pakai lagu biar mudah. Nanti Ustazah tunjuk satu-satu menurut absen. Bagi yang hafal bisa dinyanyikan, bagi yang belum hafal Ustazah kasih tebak-tebakan kosakata warga sekolah. Sekarang Ustazah kasih contoh cara menghafalkan pakai lagu. Dengarkan baik-baik, perhatikan pada layar. Kosa kata warga sekolah. Ustadzun guru, tilmidun murid, muwazofun itu karyawan, tobibun dokter, mumaridotun perawat, harisun itu satpam, katibun sekretaris, mudirun direktur, bustaniun itu tukang kebun. Ustazah ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ustadzun guru, tilmidun murid, muwadzofun itu karyawan, tobibun dokter, mumaridotun perawat, harisun itu satpam, katibun sekretaris, mudirun direktur, bustaniun itu tukang kebun. Anak-anakku, sekarang silakan semua dinyalakan mikrofonnya. Kita nyanyikan bersama-sama. Nyalakan mikrofonnya. Kawan,
Berarti bukan kebun. Jadi turun. Oke anak-anakku, sekarang sudah Ustazah matikan semua mikrofon. Nanti yang Ustazah tunjuk, nyalakan mikrofonnya, angkat tangan. Absen 1, Mbak Alesa, ada? Ada. Ada Ustazah. Mbak Alesa, sudah hafal belum? Sudah. Belum, Ustazah kasih tebak-tebakan ya. Mbak Alesa, guru bahasa Arabnya apa? Ustazun. 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 Kalau dokter bahasa Arabnya? Tabibun. Direktur bahasa Arabnya? Mudirun. Oke, cukup Mbak Alesa. Lanjut, Mbak Almira. Mbak Almira ada? Mbak Almira ada? Mbak Almira ada? Tidak ada ya? Lanjut, Mas Altair ada? Ada. Absen 3, Mas Altair ada? Ada. Mas Altair sudah hafal belum? Belum. Belum. Ustazah kasih tebak-tebakan. Murid bahasa Arabnya? Ilmizun. Murid? Apa? Ilmizun. Ilmizun. Perawat bahasa Arabnya? Umaridatun. Oh. Umaridatun. Ke toilet. Iya, silahkan. Umaridatun. Sekretaris bahasa Arabnya apa, Mas Altair? Hadibun. Iya. Cukup Mas Altair? Iya. Lanjut. Absen 4, Mbak Anissa ada? Absen 4, Mbak Anissa ada? Tidak ada. Absen 5, Mas Fata ada? Ada. Mas Arsaka mana? Ada, Us. Ya, Mas Arsaka sudah hafal belum? Belum. Belum. Ustazah kasih tebak-tebakan. Mas Arsaka, pegawai bahasa Arabnya apa? Pegawai. Katibun. Katibun sekretaris, nak. Kalau pegawai, karyawan? Karyawan. Mua? Mua dofun. Dofun. Kalau satpam, bahasa Arabnya? Satpam. Satpam. Hari? Harisun. Kalau tukang kebun, bahasa Arabnya? Bustaniun. Bustaniun, bagus. Mas Arsaka, lanjut. Ada, Mas Aslam ada? Mas Aslam sudah? Level apa, Us? Kosakata warga sekolah? Belum. Belum. Mas Arsaka, guru bahasa Arabnya?
Mas Aslam, guru bahasa Arabnya? Guru bahasa Arabnya. Ustadun. Ustadun. Dokter bahasa Arabnya? Bukan. Dokter apa Mas Aslam? Enggak tahu, Us. Aku tahu. Dokter Tobibun. Aku tahu, Us. Tobibun. Tobibun. Direktur bahasa Arabnya? Mas Aslam, direktur bahasa Arabnya? Us. Soalnya tadi saya di kamar mandi enggak dengar. Oh, ya sudah. Direktur Mudirun Mas Aslam. Sudah cukup Mas Aslam? Lanjut absen 7 Mbak Cantika ada? Ada, Us. Cantika sudah hafal belum? Belum. Sudah kasih tebak-tebakan, Mbak Cantika. Perawat bahasa Arabnya? Perawat apa Mbak Cantika? Mumaridatun. Mumaridatun. Ya. Murid bahasa Arabnya? Tilmizun. Sekretaris bahasa Arabnya? Katibun. Katibun. Cukup Mbak Cantika? Lanjut ke Mbak Darlen ada? Ada, Us. Mbak Darlen ada? Mbak Darlen hafal belum? Belum. Ya, Mbak Darlen. Ustazah kasih tebak-tebakan. Ya, Us. Satpam bahasa Arabnya? Satpam. Lupa, Us. Satpam Harisun. Tukang kebun bahasa Arabnya? Tukang kebun bahasa Arabnya? Tukang kebun Bustaniun. Kalau guru bahasa Arabnya apa Mbak Darlen? Guru. Guru Us Ustadun. Dun. Ustadun. Ya, Mbak Darlen sudah cukup. Lanjut Mbak Davina ada? Us. Aku belum. Ada? Aku 9 Mbak Davina Nadia. Mbak Davina ada enggak? Ada. Mbak Darlen sudah cukup dimatikan mikrofonnya Mbak Darlen. Mbak Davina enggak ada ya. Lanjut absen 9. Mbak Esra ada? Oh, sebentar. Ada. Iya, Mbak Davina. Mbak Davina sudah hafal belum? Belum. Belum. Ustazah kasih tebak-tebakan. Pegawai bahasa Arabnya? Pegawai. Muadatun. Murid. Murid bahasa Arabnya? Tilmizun.
Satpam bahasa Arabnya? Karisun. Oke, cukup Mbak Davina. Lanjut absen 10. Mbak Elvira ada? Mbak Elvira ada? Mbak Elvira. Tidak ada ya. Lanjut, Mas Erko ada? Ada. Mas Erko ada? Tidak. Mas Erko pakai akunnya Erwin ya? Ya. Ya, Mas Erko sudah hafal belum? Sudah. Silakan dihafalkan, Mas Erko. Oke, Mas Erko pinter, sudah cukup. Lanjut ke absen 12, Mas Evan ada? Absen 12, Mas Evan ada? Tidak ada. Lanjut ke absen 13, Mas Jonathan ada? Mas Jonathan ada? Tidak ada. Absen 14, Mas Rula ada? Ada. Siapa yang bilang ada tadi, Nak? Ada, Us. Mas Rula Atisar ada? Keluar, Us. Keluar. Mas Mahardika. Absen 15, Mas Mahardika ada? Absen 15, Mas Mahardika ada? Ada, Mas Alif ya itu. Mas Alif sudah hafal belum? Hafal belum? Belum. Ustazah kasih tebak-tebakan, Mas Alif. Guru bahasa Arabnya? Ustazul. Dokter bahasa Arabnya? Us, izin ke belakang ya. Habibun. Ya. Mas Alif. Mas Alif dokter bahasa Arabnya? Habibun. Habibun. Direktur bahasa Arabnya? Direktur bahasa Arabnya? Mas Alif, direktur bahasa Arabnya apa? Mudirun. Ya, sudah cukup Mas Alif. Lanjut ke Mas Bagas. Ya, Mas Bagas. Mas Bagas mana? Ada. Ya, Mas Bagas, hafal belum? Hafal. Silakan dihafalkan pakai lagu. Oke, Ustadun guru tilmizun murid muwadapun karyawan. Talibun dokermu marit dodun berawat parisun satpam tadipun kestaris mudirun direktur bustaniun tukang kebun. Oke, cukup Mas Bagas. Bagus Mas Bagas. Lanjutnya
Absen 17, Mas Atila ada? Mas Atila ada? Mas Atila, enggak ada. Lanjut absen 18, Mas Faris Gibran ada? Mas Faris Gibran ada? Enggak ada. Lanjut absen 19, Mas Raihan Asfar ada? Ya, Us. Ya, Us. Di kamar mandi. Iya. Dengan Mas Faris Gibran ya? Bukan. Mas Raihan Asfar. Mas Raihan Asfar Maulana, Us. Mas Gibran di kamar mandi, Us. Izin sebentar. Sebentar. Nomor absen berapa, Us? 9. Absen berapa, Nak? 19. 19, Us. Oh, Mas Raihan Asfar. Iya. Mas Asfar sudah hafal? Sudah, Us, sudah. Mas Raihan hafal ya. Coba dihafalkan pakai lagu, Mas Raihan. Ustazun guru, ustazun guru, ilmizun murid, Muwadofun pegawai, tobibun dokter, mumaridotun perawat, haris sapan katibun sekretaris, mudirun direktur, ustamiun tukang ketun. Oke, Mas Raihan, bagus, sudah cukup. Selanjutnya tadi kayaknya Mas Faris Gibran Al-Ghazali ada ya ini Mas Al-Ghazali. Halo Mas. Mas Faris Gibran Al-Ghazali, ini akunnya ada, orangnya ada enggak ini? Halo, halo. Oh, enggak ada ini, masih ke kamar mandi mungkin ya. Ke kamar mandi Gus. Oh, nggih. Saya lewati dulu nggih. Lanjut ke nggih. Mas Al masih ke kamar mandi, lanjut ke Mas Sehan. Mas Sehan ada? Us, berdiri belum, Us? Aku angkat tangan ini. Aku yang angkat tangan. Aku, Us. Ya. Mas Sehan, sebentar Mbak Nadira. Mas Sehan sudah hafal belum, Nak? Belum. Mas Sehan, Ustazah kasih tebak-tebakan. Mas Sehan, perawat bahasa Arabnya? Perawat bahasa Arabnya apa, Mas Sehan? Mumaridotun. 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 Bahasa Arabnya? Murid bahasa Arab. Ilmizun. Ilmizun. Sekretaris bahasa Arabnya? Ya. Sekretaris. Katibun. Katibun. Bagus, Mas Sehan. Lanjut. Mas Trevor Arsaka. Mas Epong ya ini panggilannya ya? Mas Epong ada? Halo, Mas Epong ada? Dari tadi Mas Epong ada. Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ada ternyata. Mas Epong enggak ada. Mas Al sudah kembali belum ini, Mas Al? Nah, itu sudah kembali tuh, Mas Al. Iya, Mas Al sudah kembali. Mas Al sudah hafal belum, Nak? Belum, Ustazah kasih tebak-tebakan, Mas Al. Mas Al, pegawai bahasa Arabnya? Pegawai. Muadofun. Satpam bahasa Arabnya? Tukang kebun bahasa Arabnya? Ustaz
Ustadzun. Oke, sudah cukup Mas Al. Lanjut ke Mbak Nadira. Halo Mbak Nadira. Ya, halo Mbak Nadira. Mbak Nadira, kok HP-nya ditinggal orangnya kemana? Ya sudah hafal belum? Sudah hafal, silakan dihafalkan pakai lagu Mbak Nadira. Tidak bisa. Oke, Ustazah kasih tebak-tebakan ya, Mbak Nadira. Guru. Oh, aku ada. Oh. Mbak Nadira, guru bahasa Arabnya apa? Ustadzun. Ustadzun. Bahasa Arab. Us, aku aja, Us. Ya, sebentar, Nak. Dokter bahasa Arabnya? Tabibun. Pintar. Apa namanya? Direktur, direktur bahasa Arabnya? Mas Trevor. Ya, sebentar Mas Trevor. Mbak Nadira, direktur bahasa Arabnya? Mudirun. Mudirun, pinter Mbak Nadira. Sudah cukup Mbak Nadira. Lanjut ke Mas Epong mana? Halo, Bos. Mas Epo, akunnya Rista ya? Iya, benar. Mbak Rista. Iya, benar. Tadi itu saya. Oke, Mas Epo. Oh iya. Mas Epo, perlihatkan wajahnya, Nak. Mas Epo sudah hafal belum? Yos. Us, kapan selesainya? Kurang 3 anak, 5 menit lagi selesai. Kurang 5 menit. Mas Epong sudah hafal belum? Mas Epong sudah hafal apa belum? Belum, Us. Belum. Ustazah kasih tebak-tebakan Mas Epong. Murid, saat. Iya, Ustazah kasih tebak-tebakan Mas Epong. Murid, ya. Iya, Mizun. Perawat, bahasa Arabnya. Perawat. Iya. Perawat. Nah, perawat, Pak. Mumarit. Iya, perawat. Mumari dotun. Mumari dotun. Oke, Mas Epong. Kalau sekretaris bahasa Arabnya? Apa, Os? Sekretaris bahasa Arabnya? Sekretaris. Sekretaris bahasa Arabnya? Sekretaris Taos. Ya, sekretaris apa Mas itu? Bahasa Arabnya. Sekretaris bahasa Arabnya apa Mas Epo? Sekretaris Katibun.
Katibun. Iya, Katibun. Sudah cukup Mas Epong. Selanjutnya Katibun. Mbak Samila ada? Apa dua tiga? Tahu, tadi apa? Kalau sudah volume? Belum, Us. Oke, saya kasih tebak-tebakan. Guru bahasa Arabnya? Ustazun. Dokter bahasa Arabnya? Tabibun. Direktur bahasa Arabnya? Mudirun. Oke, pinter Mbak Syakela. Lanjut, Mas Jamal ada? Absen 25, Mas Jamal ada? Urda Jamaluddin? Halo, Mas Jamal ada? Mana Mas Jamal? Saya. Mas Jamal, sudah hafal belum Mas Jamal? Sudah. Silakan dia pakai silakan dihafalkan Mas Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadun guru tilmizun muridmu wadofun karyawan tabibun dokter mumarid sutun perawat katibun karisun satpam Katibun sekretaris mudirun mudirun direktur Ustaniun tukang kebun. Oke, bagus Mas Jamal, sudah cukup. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah sudah hafalan semuanya dari ibu. Jadi kaki apa? Cuman ya, anak-anakku semuanya sudah selesai menghafalkan semuanya bagi yang mengikuti Zoom. Bagi yang belum hafal, silakan dihafalkan lagi. Setelah Google Meet selesai, nanti kalian bisa mengerjakan PH Bahasa Arab pada link yang dikirim di grup. Jangan lupa tanamkan kejujuran. Ya, saat mengerjakan tidak melihat buku, juga tidak dibantu ayah atau bunda. Bagi yang belum hafal, pukul 8 sampai pukul 10 pagi, pukul 8 malam nanti. Yang belum hafal bisa dihafalkan dulu pagi, nanti sore boleh. Jadi, pelajaran bahasa Arab hari ini, Ustazah. Pada akhirnya baca semua hasil bersama-sama berdoa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakak Niki loh. Dadah Susna. Aku keluar ya. Dadah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Surya. Bye bye teman. Oh, gara-gara aku belum keluar ini, Ba. Ini kok tinggal 4 tok? Lu kamu ini enggak tahu rumah kita. Luar dong. Enggak, tiga. Apa? Tinggal 5.